Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat video sinematik yang berjudul Sesat di Hutan, teman-teman ya. Dengan bermacam-macam angle kamera dan titik-titik video, teman-teman ya. Kita sama-sama belajar cara membuat pengambilan gambarnya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke lokasinya atau melihat adegannya. Let's go! Oke teman-teman, awal perjalanan seperti ini. Kita shoot dari jauh teman-teman ya. Pertama dari belakang menggunakan tripod. Terus kita shoot dari jauh teman-teman ya. Menggunakan tripod juga teman-teman. Lalu kita ambil lagi dari belakang teman-teman ya. Menggunakan tripod juga teman-teman, satu kamera. Ini teman-teman, shoot dari jauh tadi teman-teman ya. Ini menggunakan tripod. Ini lalu kita taruh kameranya di depan teman-teman ya. Lalu kita meneruskan perjalanannya. Ini perhatikan angle-angle-nya teman-temannya sangat banyak di sini teman-teman, pemotong-pemotongan. Ini dari depan lagi teman-teman ya. Kita berhenti sejenak, kita perhatikan ke atas teman-teman. Lalu kita ambil angle dedaunan di atas teman-teman ya. Dengan suara-suara hutan tentunya teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Menggunakan satu kamera saja teman-teman ya, dengan tripod bantuan tentunya teman-teman, menggunakan satu kamera. Lalu teman-teman kita lanjutkan sekali lagi perjalanan teman-teman ya. Lalu kelelahan teman-teman ya dalam perjalanan ceritanya teman-teman, ketiduran lalu terbangun lagi teman-teman ya. Ini shotnya kameranya dari atas teman-teman ya, tripod yang tinggi tentunya. Lalu terbangun lagi teman-teman, dilanjutkan lagi perjalanan seperti ini, kamera dari depan. Ini teman-teman, angle-nya dari belakang memasuki semak-semak belukar tentunya. Lalu sesuatu ditemukan tentunya, air karena sangat kehausan seperti ini. Lalu kita menemukan air. Lalu kita shoot airnya sebentar teman-teman ya, lalu lanjutkan perjalanan seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan HP apa saja teman-teman ya, yang penting setting secara manual atau ada aplikasinya di Play Store tentunya teman-teman ya, open kamera tentunya teman-teman. Lalu teman-teman diedit nanti ya teman-teman ya, merubah cuaca dan suasana di dalam hutan tentunya teman-teman. Dan suara gemuruh air. Oke teman-teman, lanjutkan perjalanan teman-teman seperti ini. Shotnya dari belakang teman-teman ya, angle-nya. Lalu kita kasih transisi yang bagus tentunya teman-teman lah ya. Ini sudah sore teman-teman ya, ceritanya teman-teman ya, sudah sore. Seperti ini. Hampir sampai ke tujuan teman-teman ya. Tersesat tadi jalan demi perjalanan. Lalu sampailah di sebuah pondok persawahan teman-teman ya. Di persawahan teman-teman seperti ini. Ini teman-teman shotnya dari bawah batang teman-teman ya, di bawah kayu tentunya kameranya. Lalu terjun, shot dari depan. Ini shot kaki teman-teman ya, kamera yang sangat dekat dengan kakinya. Ini teman-teman akhirnya sampai juga teman-teman ya, di persawahan orang-orang tentunya teman-teman ya, dari cerita tersesat tadi teman-teman. Oke teman-teman, beginilah cara membuat shot-shotnya teman-teman ya. Angle-angle kamera dengan sendirian memakai tripod satu HP teman-teman ya. Kita belajar teman-teman membuat adegan-adegan film di sini. Teman-teman pasti sudah mengerti. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.